ada bakar batu itu merupakan tradisi dari daerah Papua khususnya Timika yang sudah kita ikuti kegiatannya dan di situ memang benar-benar kandang dari Dimas Noken sini sendiri. Untuk itu Bapak berdua bersama dengan Binmas Noken Polri Satgasus Papua 2018 kembali melakukan panen raya ketiga ayam kampung super di sport ternak ayam Jalan Leo Mamiri, Timika, Papua. Sedangkan untuk panen raya sebelumnya dilakukan di sport ternak ayam Jalan SP2 dan Jalan Hasanuddin. Kegiatan ini dihadiri undangan khusus dari staf ahli presiden, Bapak Profesor J. Kristiadi dan Profesor Hermawan Sulistyo. Serta hadir juga asisten 3 Pemda Mimika, Wakaop Satgasus Papua 2018, Komandan Satgas Nemangkawi 2018, Ketua FKUB, Ketua FKDM, Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri Mimika, Pimpinan PT Freeport Indonesia, dan Ketua LPMAK, serta tokoh agama dan tokoh masyarakat. Dalam kesempatan ini, Profesor J. Kristiadi selaku undangan khusus dalam acara ini mengungkapkan bahwa program yang dilakukan Binmas Noken merupakan program yang mengedepankan hati dalam melayani masyarakat karena inti dari membangun kebangsaan adalah merebut hati dan pikiran rakyat untuk bisa bersama-sama hidup bahagia karena apa yang dihadapi bangsa sekarang ini besar sekali. Profesor J. Kristiadi menegaskan kalau program ini bukan hanya membuat ternak ayam biasa, tetapi bagaimana membuat masyarakat yang jauh dari pusat kekuasaan merasakan kehadiran negara. Beliau berharap program Binmas Noken bisa menjadi kebijakan negara dalam arti revolusi mental. Artinya ada pendidikan dulu, bagaimana mendidik orang-orang yang juga bisa melakukan pendekatan dan benar-benar bisa merebut hati dan pikiran masyarakat agar program berjalan terus-menerus. Kata kuncinya apa? Kata kuncinya seperti yang disampaikan oleh Bapak-Bapak yang tadi menyampaikan. Sambutan dan itu berjadi bahwa apa intinya? Intinya adalah bahwa kita dalam membangun kebangsaan, rasa kebangsaan itu adalah merebut hati dan pikiran rakyat di bawah untuk bisa bersama-sama hidup bahagia. Tadi istilahnya Pak Wakil Komandan Operasi ya, merebut hati, saya ingat cocok sekali. Saya jurnalis dari Kartens Timika Lina Ningsih dan kameramen Jamal Jumadi.